Halo teman-teman, selamat datang di channel Solyu Kids Toys. Hari ini, kita akan jalan-jalan dengan Ultraman cilik di Dinoland. Wah, seru banget kan? Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dulu. Iya teman-teman, dan bunyikan loncengnya. Wah, seru banget ya. Akhirnya kita bisa sampai juga di Dinoland. Hari ini kita bertiga akan belajar sambil bermain dengan wahana yang ada di sini, teman-teman. Ayo teman-teman, ikutin terus keseruan kita ya. Oke, Ultraman Padre dan Ultraman Hayata, aku akan meluncur ke wahana kereta api ya. Oke, nanti aku akan menuju ke wahana kendaraan yang buat di air atau di laut. Dan aku yang terakhir nanti, aku akan menuju ke wahana pemadam kebakaran. Wah, seru banget ya. Oke, sekarang aku akan mulai meluncur ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan menuju ke wahana Dinoland kereta api. Wah, di sini ada 3 rel kereta api ya teman-teman ya. Ada Thomas and Friend teman-teman. Wah, seru banget ya. Terus ada dinosaurusnya juga. Wah, di sana ada T-Rex teman-teman. Wah, gede banget dia. Hari ini kita nggak bertiga aja di sini. Ada pengunjung lain tuh. Ada Ultraman Ginga sama adiknya. Ngomong-ngomong soal kereta, kan kalau kereta itu dia mempunyai jalur khususnya sendiri ya, yaitu rel kereta. Menurut teman-teman, duluan dibuat rel keretanya atau keretanya ya? Boleh ya teman-teman komen di kolom komentar. Selain bermain, sekarang aku juga akan memperkenalkan mengenai jenis-jenis kereta yang ada di dunia. Ini dia. Halo semuanya, yang pertama ada kereta uap. Kereta uap menggunakan lokomotif atau mesin kereta yang menggunakan bahan bakar batu bara, kayu, atau minyak untuk menghasilkan uap dalam pendidih. Uap ini kemudian menggerakkan piston yang secara mekanis terhubung dengan roda penggeraknya. Selanjutnya ada kereta dengan menggunakan tenaga diesel. Lokomotif diesel adalah jenis lokomotif yang bermesin diesel dan umumnya menggunakan bahan bakar mesin dari solar. Selanjutnya ada KRL atau kereta rel listrik. Kereta rel listrik adalah jenis kereta rel yang ditenagai oleh listrik. Karena jenis kereta ini tidak memerlukan lokomotif, motor traksi akan dipasang pada salah satu atau beberapa keretanya dalam satu rangkaian. Yang terakhir adalah jenis kereta yang menggunakan tenaga magnet. Kereta maglev adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Posisi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Penggerak kereta maglev adalah motor linear. Maglev digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh. Selama beroperasi, kereta maglev tidak menghasilkan suara mekanis. Kereta maglev dapat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Wah, seru sekali ya teman-teman. Dari keempat kereta itu, kalian pernah naik yang mana nih? Terus, favorit kalian yang mana ya? Boleh kalian komen di kolom komentar. Oke, mengenai kereta udah dulu ya. Kita lanjut ke yang lain. Terima kasih. Halo, halo, hai teman-teman semuanya. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian ke wahana kendaraan yang bisa digunakan di air atau di laut. Wow, ada Power Rangers juga. Hai Power Rangers. Hai Ultraman cilik. Ada banyak banget loh jenis kendaraan yang bisa digunakan di laut atau di sungai. Nah, aku akan sebutkan salah satunya ya teman-teman ya. Namun sebelum itu, aku mau naik dulu nih. Ada kapal perompak di sini. Hai, hai, halo, aku Jack Sparrow. Kalian jangan macem-macem ya. Aku bajak laut terhebat di seluruh dunia. Kenapa kameranya turun? Naik lagi cuy. Aduh, ini kayaknya kameranya ngantuk guys. Jadi diturun-turunin gini. Oke, lanjut. Aku juga akan naik ini kalau nggak salah. Speed
speedboat motor ya, atau jet ski ya. Ini jet ski teman-teman. Nih, aku naik ke sini ya. Tapi ukurannya kok besar banget ya. Tapi kan ini cuma mainan teman-teman ya. Ini cuma simulasi aja. Neng. Wah, tangan aku nggak nyampe teman-teman. Hahaha. Seru banget ya. Andaikan aku bisa naik beneran ya. Hahaha. Kayaknya seru banget. Karena negara kita itu beragam pulau, jadi di Indonesia sendiri pasti penggunaan kapal ini sangat sering sekali digunakan teman-teman untuk angkut barang atau mengangkut penumpang. Oke teman-teman, sebenarnya ada berapa jenis sih untuk kapal yang ada di dunia ini? Aku akan sebutkan salah satunya ya teman-teman ya, karena terlalu banyak. Oke, kita mulai ya. Hai teman-teman, yang pertama ada kapal pengangkut barang. Dapat dilihat dari namanya sendiri, kapal barang berfungsi sebagai pengangkut barang yang umumnya dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Kapal barang ini pada umumnya bertugas membawa barang-barang ekspor serta impor. Selanjutnya ada kapal penumpang atau kapal pesiar. Kapal pesiar adalah kapal didesain dengan mewah yang tujuannya khusus untuk pesiar atau berkeliling lintas negara. Penumpang yang menaiki kapal jenis ini akan menghabiskan beberapa waktu untuk menikmati waktu liburan. Kapal pesiar akan memberikan beragam fasilitas mewah, layaknya hotel berbintang 5. Kapal Titanic juga termasuk ke dalam jenis kapal pesiar. Selanjutnya ada kapal feri. Kapal feri adalah jenis transportasi laut, di mana kapal ini digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Fungsi kapal feri yaitu untuk mengangkut penumpang, serta barang bawaan dan kendaraannya, biasanya kendaraan yang dapat masuk di kapal feri, seperti motor, mobil, bus, truk, sampai semi-trailer. Selanjutnya, ada kapal penangkap ikan. Kapal penangkap ikan mempunyai fungsi utama untuk menangkap ikan. Nelayan biasanya dapat memanfaatkan alat transportasi ini untuk menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada kapal tunda. Kapal tunda mempunyai fungsi menarik kapal lain yang lebih besar. Meski berukuran agak kecil, tetap saja kapal tunda mempunyai tenaga yang sebetulnya cukup besar. Selanjutnya ada kapal derek. Kapal derek merupakan jenis kapal berukuran raksasa yang dilengkapi dengan beberapa derek raksasa. Kapal jenis ini berfungsi untuk mengangkat barang berat ataupun membantu pekerjaan konstruksi di lepas pantai. Selanjutnya ada kapal penyelamat. Kapal penyelamat merupakan kapal yang dibuat khusus untuk membawa petugas dan peralatan keselamatan lain. Kapal ini berfungsi untuk menolong korban kecelakaan yang biasanya terjadi di laut. Selanjutnya ada kapal pemadam kebakaran. Kapal pemadam kebakaran merupakan kapal yang didesain menyerupai kapal tunda, dengan pompa dan nosel yang dirancang untuk menyemprotkan air sebagai media, memadamkan api pada kapal yang sedang terbakar. Selanjutnya, ada kapal tanker. Kapal tanker berfungsi mengangkut minyak. Kapal tanker juga memiliki teknologi yang sangat canggih. Pengoperasiannya dijalankan oleh komputer dan navigasinya berbasis satelit. Selanjutnya ada kapal perang. Kapal perang merupakan kapal yang dibuat khusus untuk bertempur. Kapal perang dibuat dengan cara yang sangat berbeda dengan kapal laut biasanya. Selain sebagai senjata perang, jenis kapal laut ini juga dirancang untuk menahan tembakan dari musuh. Kapal perang hanya membawa senjata, amunisi, serta pasokan peralatan untuk awaknya sendiri. Selanjutnya ada kapal patroli. Kapal petrol merupakan kapal angkatan laut yang relatif kecil. Biasanya kapal jenis ini dirancang untuk tugas-tugas pertahanan di pesisir pantai. Ada banyak sekali desain kapal petrol. Selanjutnya ada kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang didesain khusus untuk bergerak di bawah permukaan air. Umumnya kapal ini digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki kapal jenis ini. Wah, seru sekali ya teman-teman. Itu sih baru sebagian kecilnya aja. Masih ada jenis kapal lain yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kapal favorit kalian kapal yang mana nih? Boleh ya komen di kolom komentar.
Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pemadam kebakaran. Lanjut di part 2 ya teman-teman ya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman ya. Yaudah, bye-bye, good bye, good bye.